السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ada dah harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها وفاتنا سيدة فاطمة رضي الله عنها ومما يروى عنها رضي الله عنها انها حين حضرته الوفاه قالت لاسماء بنت عميس الا ترين الى ما بلغت ولا, تح ولا, تح ولا تحمليني على سرير ظاهر وفي روايه عبد, عبد الله بن بريده انها قالت لاسماء اني لا استحي ان اخرج غمدا على الرجال من خلاله جسمي

istihdar eh eh apa nazak nazak istilahnya itu mau mati beliau mengatakan kepada Asma binti Umais Asma binti Umes ini orang Habasyah Ethiopia Beliau mengatakan kepada Asma binti Umes Tidakkah kamu melihat Akan kemana aku sampai Kata Sayyidah Fatimah kepada Asma binti Umes Maka Jangan pernah kamu bawa aku Di atas Kasur Yang jelas Maksudnya ketika wafat Jangan aku diletakkan di atas penduso yang enggak ada tutupannya. Kata Sayyidah Fatimah binti Umais, yang menunjukkan rasa malunya. Ketika wafat enggak mau bentuk tubuhnya dilihat oleh orang laki-laki. Jadi jangan sampai aku ketika wafat dibawa di atas pendusa yang enggak ada tutupannya. Karena kebiasaan di di apa, Mekah atau Madinah saat itu enggak ada tutupannya seperti sampai sam sam sekarang cuma tutupi kain biasa. Kalau di halteremut ada kayu di atasnya, kemudian ditutup kain, sehingga nggak terbentuk seperti di Indonesia, mirip dengan yang ada di Indonesia, tertutup nggak bentuk orangnya nggak kelihatan. Tapi kalau di Makkah atau Madinah terlihat bentuk tubuhnya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah, beliau berkata kepada Asma. Sesungguhnya aku malu Dikeluarkan dari rumahku Hanya terbungkus Dengan kain kafan Dikelilingi oleh para lelaki Di tengah-tengahnya adalah aku Di masa hidupnya nggak pernah dikelilingi orang laki-laki Ini ketika wafat Digendong, dibawa di sekitar apa di kita apa kisarannya beliau adalah orang-orang laki. Beliau merasa malu. Di dalam riwayat Ummu Ja'far beliau mengatakan aku merasa hina. Buruk, jelek apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap wanita, mereka di apa diletakkan di satu pakaian sehingga bisa disifatkan bentuk tubuhnya. Dari tiga riwayat ini semuanya menggambarkan rasa keinginannya untuk tertutup benar-benar dari orang laki-laki. Baik dari jaraknya maupun dari bentuk tubuhnya. Sehingga di masa hidupnya dengan wafatnya sama. Keinginannya beliau tidak ingin dilihat oleh orang-orang laki yang bukan mahramnya. Semasa hidup, ketika ditanya oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Bagaimana wanita itu terbaik?" katanya Sayyidah Fatimah, Ala tarar rojula rojulu. "Tidak mau melihat orang laki-laki dan tidak ingin dilihat oleh orang laki-laki." Lah itu dibuktikan saat wafat, beliau inginnya nggak mau dilihat orang laki-laki, tapi pada umumnya saat itu ter terlihat, dan ketika dibawa dikelilingi orang-orang laki. Kalau sekarang kan nggak malu. Pak kalau kita malam malam Ahad jam 10, 11, setengah 12, jam 12 kita lewat jalanan Erlangga sampai ke apa awang-awang perempuan dua tiga lakinya seket kumpul bareng gayanya masya Allah kudungan tapi sampai malam di jalan kumpul dengan orang-orang lagi. Jadi saraf kemaluannya ini nggak ada sudah. Rasa malu dalam hatinya nggak ada sama sekali. Dan ini memang pemikiran orang-orang kafir sudah dimasuki kepada orang-orang Muslim. Karena itu jangan sampai keluarga kita berbuat demikian. Kalau zaman dulu, jangankan anak perempuan, anak laki, isak belum pulang, orang tua bingung sekarang perempuan jam 12 nggak pulang nggak bingung penyebabnya memang awalnya karena diperbolehkannya orang perempuan kerja karena kena shift malam terbiasa sehingga keluar malam perempuan itu terbiasa sekarang kalau nggak keluar malam kayak ada duri di rumahnya nggak betah keinginannya harus keluar karena kalau zaman dulu yang ada di luar malam itu laki, itu pun jarang. Paling ya orang tua tua, anak muda nggak ada. Kalau sekarang, sing tua tua dioma sing nom nom keluyuran. Nauzubillah min zhalik. Dan diriwayat yang terakhir, ketika wafat aja nggak mau bentuk tubuhnya disifati, apalagi saat hidup. Kalau perempuan zaman sekarang, Wah, diumbar bajunya ketat-ketat. Ini syari, syari nutup kulitnya, syari, tapi bentuk tubuhnya enggak syari sama sekali. Ditipu dengan kata-kata syari, kalau zamannya Rasulullah, perempuan itu enggak bisa dibedakan. Ini ngadep ke kita, ada perlawanan dengan kita, saking tertutupnya. Jadi, enggak nggak tahu mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang. Ini yang kelihatan keluar, yang kelihatan keluar nggak bisa dibedakan mana yang mukanya, mana yang punggungnya nggak bisa dibedakan sama sekali. Bagaimana ketika itu terjadi kepada saya, Fatimah yang nggak pernah kepingin dilihat orang-orang laki-laki, benar-benar terjaga sehingga saat mau wafat pun, kepikiran bagaimana nanti aku wafat. Tubuhku ini terlihat karena melihat sebelum-sebelumnya dari jenazah yang ada. Maka Asma mengatakan kepada Sayyidah Fatimah La la umri yabnata Rasulillah Itu tidak akan terjadi Demi nyawaku wahai putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Gak mungkin terjadi kepada engkau Walakin asna'u naqshan kamara'aitahu Kamara'aitihi yusna' bil uh, kama yusna' bil habasyah Aku buatkan apa penduso keranda, ya aku aku buatkan keranda yang sebagaimana aku lihat itu dibuat di Habasya Jadi di Habasya itu di Etopia itu kerandanya nggak sama dengan yang ada di Mekah dan Madinah dan aku pernah melihat itu aku buatkan kamu seperti itu sehingga nggak terlihat sama sekali ya seperti yang ada di Indonesia ini ya kurang lebih lah seperti yang di Hadramaut juga kurang lebih. Fakalat Fatimah Fa'arinihi Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Asma Tunjukkan kepadaku Bagaimana itu Fada'at Asma bijara'id Radbah uh, Fahanat ha Summa ja'alat ala sariri Na'shan Beliau meminta Untuk diambilkan Asma minta diambilkan beberapa uh, Apa Apa, apa? jadi pelapa kurma yang masih basah kemudian ditutupkan tadi tertutup kemudian diletakkan di atas apa namanya keranda tadi itu ada kasurnya falamma ra'atu fatimah radhiyallahu anha ketika sayyidah fatimah melihat yang dibuatkan oleh asma tadi tabas samad beliau tersenyum Wa Setelah wafatnya Rasulullah tidak pernah Sayyidah Fatimah terlihat tersenyum kecuali hari itu. Sebelumnya setelah wafatnya Rasulullah tidak pernah tersenyum lagi sudah. Kecuali di hari itu ketika melihat apa yang dibuatkan oleh Asma binti Umais yang menunjukkan bahwa beliau akan terjaga walaupun saat wafat. Tidak terlihat bentuk tubuhnya. Dan beliau mengatakan kepada Asma binti Umais, ma ahsan hada wa ajmala tu'raf bihil mar'a min ar-rajul satarakilla kama satar tani kama satar tini idza mutu faghsilini anti wa ali wa la yadkhulanna ahadun alayya Alangkah indahnya keranda ini. Alangkah cantiknya keranda ini. Yang menunjukkan tertutupnya karena tertutup senang dipuji oleh Sayyidah Fatimah sehingga bisa dibedakan mana yang digunakan untuk perempuan, mana yang digunakan untuk laki-laki. Kalau perempuan tertutup, kalau laki-laki terbuka gak masalah. Mudah-mudahan Allah menutupimu, menutupi kekuranganmu dan menutupi auratmu sebagaimana Allah kamu menutupi auratku. Padahal kita kalau kita membahas aurat itu kan, aurat itu apa? Kalau perempuan seluruh tubuhnya dari kulitnya. Nah ini kalau di kafani kan sudah tertutup. Tapi Sayyidah Fatimah menganggap kalau masih bisa terbentuk anggota tubuhnya walaupun mungkin itu hanya kaki atau kepala itu termasuk aurat katanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu TaalaNya. Sehingga sebagaimana engkau menutupi aku, mudah-mudahan Allah menutupi aib-aibmu ayab dan kekurangan-kekuranganmu. Bila aku wafat, maka mandikan aku bersama Ali. Ini mandikan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dan Asma binti Umais. Walayat khulana ahadun alayya jangan jangan ada satu orang pun yang masuk di dalam pemakaman apa pemandianku. Jadi cuma yang memandikan Sayyidina Ali dan Asma binti Umais. Tufiyat radhiyallahu anha yaum Selasa li salatin khalauna min Ramadhan. sana 11 wa hiya bintu zaman 20 sanatan. Beliau wafat di hari Selasa tanggal 3 bulan Ramadan tahun 11. Rasulullah wafat Rabiul Awal tahun 10. 6 bulan berjalan. Sebetulnya bukan tahun 10 ya, masih tahun ke sama tahun ke-11-nya. Tahun ke-11-nya. Cuman e, karena masih awal ke-11 jadi dikenalnya tahun ke-10. Sebenarnya 11. Apa tahun 11? bulan Rabiul Awal Rasulullah wafat enam bulan setelahnya Sayyidah Fatimah karena Rabiul Awal bulan ketiga Ramadhan bulan ke sembilan Waduh binat bil bagi uh, 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 beliau berusia 28 tahun beliau berusia 28 tahun saat wafat meninggal uh, di dimakamkan di Baki waktu malam dimakamkan di waktu

Sayyidina Ali Abbas bin Abdul Muttalib Dan Fadl bin Abbas Yang bukan mahram hanya Fadl bin Abbas di sini. Abbas saudaranya kakek Saudaranya kakeknya Sayyidina Fatimah Saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib Kemudian Sayyidina Ali suaminya Fadl bin Abbas Anaknya Abbas bin Abdul Muttalib Sepupunya Sayyidina Ali Sepupunya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Ini menggambarkan kalau sudah wafat nggak masalah. Cuman lebih afdalnya tetap yang mahram yang masuk. Yang mahram yang masuk. Uh, di dalam kitab Az-Zurriya Al-Tahirah li'dulabi Imam Dulabi menyatakan Kala Sayyidah Fatimah Ba'da tidak Nabi sa ashur. Hidupnya Sayyidah Fatimah Setelahnya wafatnya Rasulullah 6 bulan, 3 bulan Tapi pendapat yang asoh adalah enam bulan. Pendapat yang asoh adalah enam bulan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan maka saat Fatimah tu baca wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ashur yang diriwayatkan oleh Az Zuhri dari Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lah dalam riwayat bahwa beliau ini minta dimakamkan malam agar tidak banyak yang memakamkan bahkan diriwayatkan nggak ada yang tahu kalau saya Fatimah wafat jadi wafatnya malam langsung dimandikan langsung dimakamkan nggak ada yang tahu karena apa keinginannya merasa hina kalau dikelilingi orang-orang laki kalau dikelilingi orang-orang laki merasa malu dan merasa hina. Agadinda galad hadi sayyida ila jiwari rabbiha wa aslamat ruhuhha tahirah wa hiya ma tazalu fi rab'i shababha wa ri'ani sibaha. Telah berpindah Sayyida Fatimah ke sisi Tuhannya dan ruhnya yang suci pasrah. Dan beliau masih di dalam masa-masa mudanya dan masa-masa keemasannya dalam apa mengabdi kepada Tuhannya. Usia-usia 28 tahun ini kan masih, masih usia matang-matangnya seseorang di dalam mengarungi kehidupan dunia. Khususnya orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih kuat-kuatnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagad tufiyat wa hiya ibnatul 28 Rabi'an. Beliau wafat pada usia 28 tahun. Dikatakan Rabi'an di sini musim uh, musim semi ya, musim semi. Dikatakan musim semi karena musim semi setahun sekali. Nah, 28 kali musim semi berarti 28 tahun rawun <tuhat> wa al muslimun li faawati li wafatiha ba'da sallallahu alaihi lillahi wa inna ilaihi raji'un orang-orang Islam merasa sedih atas wafatnya beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ala zahra fil khalidin wa salamullah wa alaiha fil Abrar tahirin wa alaiha fil a'la ila yaumiddin wa alaiha fi ma'an nabiyina siddiqin dan mudah-mudahan uh, salam Allah tercurahkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra di dalam rombongan orang-orang yang kekal, kekal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan salam Allah tercurahkan pada beliau bersama orang-orang yang baik dan orang-orang uh, yang suci. Dan uh, salam Allah tercurahkan pada beliau di dalam rombongan yang mulia di, uh, uh, sampai hari kiamat. dan mudah-mudahan salam Allah subhanahu wa ta'ala tercurahkan pada beliau di dalam orang-orang yang masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi dan as-siddigin wa amma auladu'a dua adapun putra <tutuk> putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala fal Hasan wal Husain wa Muhassin atau Muhsin Hasan, Husain, Muhsin atau Muhassin dan Muhassin ini mata sagira wafat masih kecil Wa Ummu Kulsum Wa Zainab Ummu Kulsum Dinikahi oleh Sayyidina Umar Wa Zainab Putri, putrinya uh, Sayyidah Fatimah Bukan putrinya Rasulullah Wa Zadal Laith bin Sa'ad Imam Laith bin Sa'ad Menambahkan putrinya Sayyidah Fatimah Zahra Rugayyah Ada riwayat? Tidak ada Rugayyah ini Ada riwayat Rugayyah Lah nama anak nama anak-anaknya mengambil dari nama-nama saudarinya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa matat saghira. Masih kecil wafat Rugaya ini. Wa lam tablu, belum balik. Jadi belum balik meninggal. Wa lam yatazawwaj Ali radhiyallahu anhu ala Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha hatta matat. Dan Sayyidina Ali tidak pernah menikah setelah apa, di masa hidupnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha sampai beliau wafat. Jadi istri tunggal Sayyidah Fatimah saat hidup Enggak dimadu Enggak eh, dimadu seperti istri-istri yang lain Tapi bukan berarti Sayyidina Ali enggak wani Bukan berarti Sayyidina Ali enggak wani Cuman karena khawatir Sayyidah Fatimah merasa Berat Tersakiti Ingat sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah tuh bid'atum Yak biduni ma yak biduha sehingga beliau nggak mau menunda sehingga saat Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatima hendak wafat beliau mewasiatkan Sayyidina Ali untuk menikah dengan keponakannya Umama Umama ini putrinya eh, apa Sayyidah Zainab putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi diinginkan untuk menikah dengan Umama Akhirnya setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali menikah dengan Umamah dan setelah itu menikah beberapa orang. Menikah dengan beberapa radhiallahu taala anhum ajmain. Dan inilah uh, daripada kisah Sayyidah Fatimah radhiallahu taala anha. Yang paling inti daripada kisah wafatnya beliau adalah menunjukkan rasa malu yang sangat luar biasa. Karena itu dalam hadis disebutkan al-haya'u minal iman rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Kalau sudah nggak punya malu, fasna masyid. Di dalam tastahi fasna masyid. Kalau sudah nggak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu lakukan, terserah. Tapi ya, seseorang akan dibalas dengan sama perbuatannya. Maksiat ya akan diazab, beribadah ya akan di Muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya. Karena itu, yang kita harapkan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita, khususnya para wanitanya, adalah orang-orang yang memiliki rasa malu, dan mudah-mudahan dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, dan inayahnya kepada keluarga kita, sehingga mereka bisa mengikuti jejak para Aulia Asalihin. As خصوصاً كبارك الورجا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين آمين يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.